Halo VTuber, saya kembali buat Anda semua. Saya bersemangat ya untuk berbicara, untuk bersuara kepada teman-teman semua. Kenapa? Saya merasa sendiri nggak apa ya. Kalau saya bilang nek dengan gaya muter-muter yang tidak jelas ya. Terserah Anda mau menilai seperti apa ya teman-teman, cuma terkesan para Pandawa ini menghakimi kita seolah-olah haters ya, bermata keluar dari grup dianggap haters, padahal mereka pun menanti progres Vitu. Padahal mereka lah Pandawa ini bukan yang akan meng-off, yang meng-onkan Vitu. Saya bilang, perhatikan ini teman-teman, kan beda ya. Jadi tanggapan kita terhadap Vitu ini ya, semua orang mengharapkan Vitu on. Tetapi respon orang berbeda. Ada orang yang tetap merasa bahwa nggak apa-apa, lama belum ada kejelasan, nunggu aja tetap. Sedangkan ada, misalnya saya, ketika ingin kejelasan, kemudian dianggap haters. Mungkin juga yang terjadi dengan yang dikatakan oleh seseorang itu permata, ya kan? Nah, jadi menurut saya CC ini tidak nyambung, tidak nyambung. Kita minta seperti apa kondisi sekarang, muter-muter. Mempermalukan diri sendiri lah. Aduh, banyak hal yang menurut saya tidak masuk akal. Kita pingin kejelasan sekarang. Ya kan? Ketika saya membuka kepada teman-teman semua waktu saya di dalam konten kreator, apa salahnya? Apa yang perlu ditutupi? Karena mereka butuh informasi. Sudahlah, akhiri sandiwara kalian. Masa masih ada? Saya mau tanya ke yang sering memberikan motivasi dan mutar-mutar. Apakah kalian yang akan meng-onkan Vitu? Ya, apakah kalian yang akan meng-onkan Vitu? Saya nggak percaya. Karena berbulan-bulan saya bersama di grup, mutar-mutar melulu. Meeting sampai tengah malam nggak jelas, bukan progres Vitu. Memang katanya ketika itu nanti dana bisa on, karena ini juga VTube adalah salah satu proyek, kemudian harus cari proyek-proyek lain lalu on. Aduh, saya bilang halu. Teman-teman, kita tidak butuh motivasi. Sekarang tidak butuh motivasi. Yang dibutuhkan adalah informasi. Siapa yang mempermalukan diri? Terlalu, jangan terlalu apa ya, ngambang, ngawang-ngawang. Saya pribadi ingin mencari informasi VTube ini kapan on. Kalau sekarang saya bilang buat teman-teman semua, Vitu belum ada investor. Dari analisa saya, Vitu belum ada investor. Saya juga pingin Vitu on. Tapi masa kita memutar-mutar, oh percayalah Vitu akan on. Iya. Saya nunggu Vitu. Tetapi jangan kita terlalu memutar-mutar. Lihat kebutuhan VTuber. Lihat yang diharapkan VTuber. Jangan ketika kita mau misalnya ingin kejelasan lalu dianggap haters. Realistis dong, idealis dong. Siapa yang kalian bela? Memang benar motivasi, tapi sekarang bukan motivasi yang diharapkan. Motivasi itu adalah ketika ada sesuatu, tidak ada gairah orang untuk mengerjakan, lalu dimotivasi. Saya tahu. Tapi kondisi sekarang, dimotivasi. Nggak usah dimotivasi coy. Tinggal bilang aja sabar, tunggu. Kalau orang sabar, nunggu. Kalau tidak sabar, ya minta informasi. Jangan salahkan ketika ada orang yang minta informasi. Aduh, saya pikir gimana ya. Jadi teman-teman, saya mau sampaikan bahwa memang terkesan memberikan informasi dari channel-channel. Tapi saya tahu, saya tahu pribadi. Ya, saya tahu pribadi. Dan saya rasa kalian pun mengerti ya, yang saya maksudkan. Kenapa? Saya tidak, apa ya, ada yang namanya Sandi itu yang ngomong bahwa katanya saya cari viewer. Berkali-kali saya bilang, intip channel saya. Cuma ini adalah beban kepedulian saya kepada para VTuber. Saya mau bilang kepada teman-teman semua,
Saya pribadi tidak mengharapkan mereka CC ini. Plus ada yang mengaku manajemen akan mengonkan Vito. Enggak. Saya enggak yakin. Bukan karena saya bilang meremehkan, bukan. Saya sudah mengikuti berapa bulan, hampir tahunan. Yang ada hanya halu. Tinggal yang saya harapkan sekarang ini adalah dari kubu Pak Eman, Kiai Eman. Jadi teman-teman, harapan kita ini adalah ketika Pak Eman menemukan investor, ya hanya itulah yang saya harapkan. Karena saya dengar dari Verikunya, dari yang di chat saat itu ketika saya udah keluar dari grup, bahwa ada buktinya kok. Sekarang itu manajemen diambil alih oleh Pak Kiai Eman. Ya. Nah, jadi tinggal yang saya harapkan adalah dari Pak Kiai Eman. Jadi apa spesialnya ketika mereka ngomong kita kalau Vito? Saya juga sama mengharapkan informasi dari Pak Eman. Kita tunggu Pak Eman. Mereka pun nunggu dari Pak Eman. Cuma mereka hanya ngomong motivasi melulu. Nggak ada spesialnya ketika mereka membahas sesuatu. Karena bukan karena mereka Vito akan on. Nggak. Apalagi tidak ada dalam manajemen. Iya kan? Kalau Pak Wilbert tidak ada lagi di dalam manajemen sekarang, ya apa spesialnya? Kita ngomong apa adanya. Tinggal harapan kita adalah Pak Eman sekarang, ya. Tanggal 31 ketika itu belum ada informasinya. Kalau saran saya, VTuber kita tanya, kita follow up. Karena saya dengar-dengar akan ada informasi dari Pak Eman sekitar tanggal 31 Januari. Nah, kita kejar itu. Nah, kalau tidak ada itu, teman-teman bisa konfirmasi ke Pak Eman. Bahkan saya pun pribadi bisa bagaimana caranya untuk bisa berhubungan langsung ke Pak Eman. Nah, mewakili para VTuber. Bukan artinya saya lancang, tetapi saya sebagai warga negara Indonesia punya hak mengetahui informasi. Ya, saya bisa coba usahakanlah. Ya. Tetapi juga ada teman-teman yang bisa negosiasi atau bisa berkomunikasi dengan Pak Eman, silahkan. Jadi deadline kita tanggal 31. Nah, kalau tanggal 31 belum ada kejelasan, apa yang kita melakukan? Nah, apakah kita mau menunggu saja sampai scam, sampai tidak jelas? Ya? Atau bagaimana, teman-teman? Nah, banyak versi dari teman-teman. Ada yang tidak mau memproses Vito, banyak juga yang akan memproses. Anda tidak bisa bilang bahwa jangan proses. Anda tidak bisa bilang bahwa jangan berdiam saja. Nggak bisa, karena orang itu masing-masing punya keinginan yang tidak bisa ditahan. Kalau saya pribadi hanya membantu teman-teman untuk bisa bagaimana Vito bisa on. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan bahwa kita haters lalu tidak sabar menunggu, bukan masalah itu. Bukan masalah tidak sabar, bro. Ini masalah informasi, ya. Ini kan masalahnya Vito ini adalah dikatakan digadang-gadang aplikasi besar. Bagaimana mau go Asia Tenggara kalau informasi saja nggak bisa diinformasikan. Lalu mengatakan bahwa kita mental tempe, kita baperan, kita mempermalukan diri sendiri. Lah, siapa yang mempermalukan diri sendiri? Menurut saya manajemen yang mau mempermalukan diri sendiri. Kenapa? Masih ingat nggak teman kreator? Terkesan menjilat diri sendiri, nggak sadar ketika dikatakan VTube Indonesia, VTube Indonesia. Lalu setelah itu menjilat diri sendiri. Oh, itu kan hanya opini kami, bukan dari manajemen. Itu kan bullshit namanya, ya, kayak boneka kan, diatur sedemikian rupa. Saya nggak bisa ada di dalam seperti itu, ya, realistis. Idealis. Jangan cuma ngomong doang terus. Bro, motivasi bukan yang diharapkan sekarang. Masih. Orang juga sudah semangat kok. Hanya tinggal tunggu, sabar-sabar. Sejauh mana sabarnya? Anda pikir saya haters? Tidak. Saya mengawal. Saya mengawal VTube on. Kita sama-sama mengawal VTube on. Tetapi Anda, kalian mungkin cenderung meninabobokkan kalau saya mengejar.
Sama kalau debt collector itu tidak bisa dari perusahaan bilang ketika kita menunggak hutang, oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak bisa. Harus ada jelas waktunya, waktu pembayarannya. Itu adalah perusahaan yang profesional. Jangan ketika giliran misalnya Vito, semuanya bisa mendapat ini, kemudian giliran member mau mendapatkan informasi ditutup, lalu dibendung dengan motivasi yang tidak nyambung. Mempermalukan diri sendiri. Siapa yang mempermalukan diri sendiri? Menurut saya itu mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Dikatakan mau maintenance 2 bulan kan itu? 2 bulan teman-teman, 1 bulan. Sampai sekarang. Nah, siapa yang mempermalukan diri sendiri? Ketika saya ngomong gini, anggap saya haters. Enggak. Kita harus ngomong realistis. Idealis. Ya, jangan tuh cuma motivasi doang terus ya. Oke, ini aja yang saya sampaikan malam hari ini. Saya akan lihat lagi. Saya akan hajar. Ya, bukan haters. Kalau Anda melihat mata saya, udah haters. Enggak lah ya. Ini bagaimana supaya VTube on. Saya akan juga mengawal VTube on. Saya akan mendesak teman-teman. Saya akan mengejar informasi. Dan kalau VTube cepat on, jangan ngomong, ah ini karena ulah saya. Bukan. Bukan ulah Pandawa, bukan. Mereka hanya terdiam saja. Kalau tidak ada desakan, maka cenderung percaya orang akan nyaman. Ya, itu aja. Saya mendesak, ya. Saya mendesak karena saya ingin VTube segera on untuk teman-teman semua. Saya enggak ada kepentingan untuk VIP saya. VIP saya ada juga, ya. Tapi anggaplah itu untuk sedekah kalau memang tidak on. Cuma ini yang orang banyak nih yang jalan terus kehidupannya. Apakah mereka haters? Bukan. Ingin kejelasan aja. Sekali lagi, bukan motivasi. Bukan ditatar, ya. Bukan. Inilah yang saya bilang tidak nyambung. Dianggap kita haters, mempermalukan diri sendiri. Siapa? Aduh, justru saya bilang para Pandawa itu mempermalukan diri sendiri, mengeluarkan konten lalu dijilat kembali. Ingat gak tahun lalu? Di situ saya rasa udah enggak sebenarnya enggak senang ya dengan cara seperti itu. Saya hanya geleng-geleng kepala. Para benar teman-teman ya. Benar. Saya adalah VTuber dan saya ingin mengawal VTube on. Dan saya tahu Ibu Yonita juga pingin VTube on, tetapi reaksi kita berbeda-beda. Kalau konten kreator ini terus berbicara tidak ada kejelasan, ya, padahal tidak ada faedahnya untuk mengonkan VTube, tidak ada. Saya bilang kalau ada nama mereka di dalam list bahwa mereka yang berhasil mengonkan VTube, saya tidak jalankan VTube lagi. Tetapi yang saya sekarang harapkan hanya dari pihak kubu Pak Eman. Yang saya bisa hanya harapkan sekarang. Kalau mereka nggak bakalan. Kan mereka juga cari info. Kan mereka juga cari viewer, iya kan? Cari SS, screenshot bisa ditampilkan. Kan mereka, nggak ada informasi dari Pak Wilber. Dari manajemen yang mereka wakili. Yang itu hari katanya meeting mereka di Jakarta. Ya kan, nggak ada. Mereka juga sama dengan saya kok. Mereka sama dengan saya. Iya kan, bedanya saya mendesak. Bedanya saya memang benar-benar pingin informasi. Saya akan gali informasi. Siapapun itu. Oke, malam semuanya para VTuber.